Wih, baru bentar view-nya sudah banyak. Iya dong. Ini kan komentarnya juga positif-positif mah. Iyalah. Jadi like-nya nih. Kalau nggak karena mama juga, ini nggak bakal bisa banyak itu kok. Percaya deh, mam. Kenapa, Pa? Demo di pabrik makan kaleng Mampati kemarin, papa kira udah selesai. Terus? Hari ini ternyata malah tambah rusuh. Mereka mau membakar pabrik. Terus gimana dong? Papa kesana dulu ya. Nih, kalian tolong dari rumah. Oke. Hati-hati ya, Pa. Ya. Iya, Pa. Hati-hati ya, Pa. Ma, ayo kita bantu papa, Ma. Yuk, kita bantu papa dari rumah aja ya. Pabrik, Mampati untuk tutup! Tutup! Salah aku pilih kamu. Tidak hanya dunia digital, dunia nyata juga ikut tersulut. Persis seperti keinginan Bapak. Dan anti-hoax tidak berdaya. Persis seperti keinginan saya. Jangan kubur puas. Lihat saja nanti. Itu polisi sudah datang. Tenang. Itu belum semua, Pak. Sebentar lagi akan ada banyak orang yang datang ke sana. Dan polisi pasti akan kalah menghadapi orang sebanyak itu. Kami menuntut pabrik Mampati ditutup karena mengandung formalin. Ya, tanpa kalian jumlah pendemo tadi siang pasti jauh lebih banyak. Pak, yang penting papa itu pulang dengan selamat, sehat, tidak kurang satu apapun, ya kan kak? Bener tuh, Ma. Kita dapat undangan nih dari grup namanya Stop Hoax Indonesia. Apa sih Stop Hoax? Apa? Undangan apa sih? Ini loh. Oh, ini tuh grup bikinan Hoaxbusters, Ma. Oh, Hoaxbuster. Mereka itu mau ngasih apresiasi ke anti hoax gitu. Terus polisi juga diundang loh, Pak. Oh iya. Ini dong berarti. Tapi kalau kita datang, identitas kita ketahuan dong. Iya, gimana ya, Pak ya? Oh, atau gini aja deh mendingan. Doni balas komen mereka kayak gini. Terima kasih undangannya, tapi maaf ya,
Aduh gimana ya enaknya ya? Ah gitu aja deh, terima kasih undangannya tapi maaf kita gak bisa datang. Ah gitu aja kali ya. Tapi Ma, ini tuh acaranya gede-gedean loh. Mereka juga pakai uang sendiri lagi. Kasian kan kalau kita gak datang. Gimana kalau pakai kostum? Ya kan? Kostum? Iya kostum. Kaos sama topeng mata yang kemarin tuh loh. Buat video. Ah, itu Kak, benar. Oh, ya kan, ya kan? iya benar-benar. Berarti kita jadi datang ya? Ya udah datang aja. Iya, dan dikabarin pakai ya. Pakai kostum ya? Iya, oke. Oke. Iya. Mereka mengajak kami menerbangkan balon udara, seakan mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga nyala api dalam diri kita ketika menghadapi angin hoax. Nyala api yang jika dijaga dengan baik dapat membawa kita terbang setinggi-tingginya. Namun jika tidak, dapat membakar kita atau orang lain. Pemandangan dari atas memang indah, tapi jika tidak hati-hati, jatuh juga. Ini baru saja dimulai.